Pantai Tanjung Kait yang indah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kawan-kawan dari Klok Memori 97. Hari ini atau pagi ini kita berada di Pantai Tanjung Kait. Kita coba trip ke Pantai Tanjung Kait. Selain Tanjung Kait di sini, kemarin kita ada di Tanjung Pasir ya. Memang perbedaan antara Tanjung Kait dan Tanjung Pasir, memang ada perbedaan. Kalau di Tanjung Pasir, kita bisa nyebrang langsung ke kampung wisata. Sementara di sini hanya di kapalnya, itu kapalnya, kita nggak ada kapalnya di sini. Paling hanya pemandangan laut, tepi laut, dan makan di pinggir laut. Pemandangannya cukup bagus, cukup oke. Karena di sini juga dikenal juga dengan kampung nelayan Tanjung Kait, Tangerang. Jadi dari rumah 40 menit dari tempat tinggal saya ke Tanjung Kait ini 40 menit. Tidak terlalu lama. Bagi kawan-kawan kita yang hobi mancing, emang cocok banget ini mancing di sini di laut ini. Saksikan terus kawan-kawan. Klok Memoris 97. Kita akan memberikan informasi tempat-tempat wisata untuk sementara ini mungkin di daerah Tangerang ya. Kita juga akan ke Jakarta, trip ke Jakarta. Sekarang jam 11.50 menit. Terlewati rakit bambu ya, rakit bambu. Cuman asik juga nih jalan di sini nih, asik. Sangat menantang. Yang main kesini harus hati-hati, apalagi lewat ini ya. Ini kalau HP kecebur, repot nanti kita cari-cari. Di sini ada yang mancing ya, ada juga yang nembak model panah. Model panah. Cumi aja lah. Cumi sekilo ya. Ini sekilo. Iya. Ini ikannya sekilo. Isinya berapa sekilo? Nah kalau cumi dari ini kos kos. Kiloan aja. Sekilo mau dari ini udah dikiloin kalau udah mah. Soalnya kalau nggak dikiloin ini ada acak. Kilo berapa udah? Sama ikan. Biarin samain aja. 190 udah berikut nasi, sayur, lalap, sambal udah terima makan. Cumi sekilo. Ya. Setelah lama menunggu pesanan, akhirnya datang juga Gai. Menu makannya banyak. Ada ikan bakar, cumi goreng, sayur kangkung, dan sambal kecap manis. Bikin iler liatnya. Mari kita makan, guys.
sangat nikmat sekali makanannya, guys. Sangat indah sekali pemandangan di Pantai Tanjung Kait. Thank you.
kelar makan. Banyak sekali ubur-ubur di tepi pantai. Pantai Tanjung Pasir. Ini di tepiannya ini banyak ubur-ubur. Ini jam 12 siang, banyak sekali karena ini angin, air laut lagi naik ya. Jadi banyak ubur-uburnya. Penuh ubur-ubur. Sepanjang pantai ini ubur-uburnya. Penuh ubur-ubur. Di seberangan itu mau diuruk bikin rumah kali atau kontrakan. Saung tempat makan. Saung tempat makan di Tanjung Kait, Tangerang. Tuh, kelihatannya. Tapi yang di sini harus makan. Tapi kalian banyak karena cukup lumayan aja. Apaan tuh? YouTuber dari Bali boleh tuh datang tuh, ikan banyak. Mas Agi, Setiawan, dan kawan-kawan datang ya ke Tanjung Kait, Tangerang. Nanti ditunggu di Tangerang, oke? Sekian perjalanan vlog di Pantai Tanjung Kait, Tangerang. Sampai jumpa kembali.